Halo pemirsa selebritas yang kebetulan aku sekarang udah sampai di Jakarta. Jadi kemarin seneng banget lah habis liburan, stripping liburan namanya. Stripping liburan hampir sebulanan dan sekarang aku balik ke Jakarta. Baru banget landing tadi pagi, cuman sekarang kita langsung ada pemotretan, jadi langsung kerja. Liburan akhir tahun benar-benar dimanfaatkan Verrel Bramastra dengan maksimal. Bersama keluarga, juga Natasha Wilona sang kekasih, artis peran dan presenter ini bervakansi ke sejumlah negara Eropa, Cina, juga mengunjungi Pulau Lombok. Pekan lalu, liburan usai. Kembali ke rumah dan sejumlah pekerjaan telah menanti, mulai dari pemotretan hingga pembuatan video channel YouTube. Di balik kesenangan dan kepuasan batin, libur panjang bukan tak memiliki resiko. Salah satunya kegemukan badan karena pola makan yang tak terkontrol. Menyadari tubuh adalah aset, bujangan kelahiran 11 September 1996 langsung menggeber program olahraga untuk mengembalikan bentuk tubuh seperti sedia kala. Fitness menjadi pilihan pertama. Pemirsa udah lihat kan kerjanya kayak gimana? Enak kerja dari rumah namanya. Nah sekarang mumpung masih ada waktu senggang sedikit dan aku kan masih jet lag banget nih biar ntar mau tidurnya nyenyak, jadi aku mau nge-gym dulu sedikit. Dalam sebuah ruangan khusus yang dibangunnya, putra sulung Vena Melinda ini mengawali dengan angkat beban sebanyak 15 kali untuk membentuk otot lengan. Turut-turut, ia menyasar otot bagian dada, perut, hingga pundak. Ini saya emang gendut habis liburan. Berat badan lo berapa, Dad? 70. Tidak semata untuk membentuk tubuh agar tampak berotot dan seksi. Olahraga memang sudah menjadi kebutuhan dan gaya hidup. Sebagai pekerja seni yang membutuhkan stamina tinggi, Verrel merasakan manfaat. Wajar saja kalau kekasih Natasha Wilona ini terlihat bugar, fit, dan menggairahkan. Iya, yang pasti paling enak udah jadi gaya hidup sih. Jadi kalau kita udah jadiin gaya hidup, misalnya makan yang sehat, terus tidur yang cukup, olahraga rutin, itu udah jadi gaya hidup, dengan sendirinya pasti tubuh kita juga akan terjaga. Oke pemirsa selebritas yang makasih udah nemuin aku di awal tahun baru ini, udah nemenin aku kerja sekalian nge-gym juga di hari pertama kerja di 2019. Semoga kita ketemu di lain waktu ya. Dari pemirsa.